Wish, serabut gila rambut aku. Okay, malam ni aku nak kena drive untuk balik Rawang. So, petang ni aku nak tidur dulu lah untuk kumpul tenaga. So, jom tidur. Assalamualaikum, selamat datang ke dalam channel aku, channel Akswa. So, sekarang ni aku berada di kampung wife aku lah, dekat Rawang. Dah masuk 3 hari lah sekarang aku kat sini. Hari ni hari Khamis, 3 Februari. Hari ni kena hari wilayah tau. So, kat wilayah persekutuan seluruh Malaysia ni cuti lah, yang wilayah lah, wilayah persekutuan kat Malaysia ni. Masuklah Kuala Lumpur sekalian. Sempena hari wilayah ni, aku nak buat satu video special sikit lah. Okay, sepanjang video ni aku nak bercakap KL. Walaupun aku berada di Rawang, Rawang bukan dekat sekitar KL pun, tapi yalah, sempena hari wilayah ni aku nak bercakap KL. Okay, so bila aku nak cakap KL tu, start daripada sekarang. Alright, macam biasalah, bila aku buat video ni ataupun vlogging ni, aku lebih nak ke arah mencari makanan ataupun kopi lah, terutama kopi lah. So, mungkin aku akan pusing sekitar Rawang ni, sekitar Rawang je, tak masuk KL lah. Dekat sekitar taman rumah wife aku ni, ada juga. Aku tengok dekat kawasan ada orang jual-jual banyak-banyak kat situ. Rumah dia kopi barista tak silap. Tapi aku cadang nak pergi dua kedai untuk petang ni. So, aku nak start daripada jauh sikit, kemudian last kali baru datang semula dekat taman ni, cari kat sini ya. Okay, so jom layan video ni. Okay, alright gang, kita dah sampai dekat sini. Dia lebih kurang 15 minit juga nak sampai sini. Nama kedai dia Zaz Coffee House kalau tak silap, dekat Pekan Rawang yang baru, baru dibangunkan. Dia kat sini tak silap aku tadi ada satu bangunan, dia tulis Anggun City. Anggun City, dia tempat baru lah kat sini. Aku pernah tengok World Cup waktu tu, final dengan adik ipar Perancis ke lawan kalau tak silap. Okay, so dah sampai sini, aku nak pergilah ke kedai kopi tu. Parking agak jauh jugalah. Okay gang, aku dah dapatkan kopi aku. Tapi aku kali ni aku tak ambil caramel macchiato lah. Aku ambil caramel hazelnut latte kat sisi lah. Okay, harga ni memang agak keras, tapi kenalah dengan suasana kafe, kedai kopi macam tu kan. Cuma aku nak story sikit lah. Sebelum ni aku dah pergi kedai dekat satu kafe ni dekat Pendang lah. Aku tak nak abang kedai, aku cakap kedai pula, sorry. Aku tak nak cakap lah kedai mana kan. Kedai dia biasa je, macam restoran biasa. Tapi
dia punya harga dia agak keras. Harga dia macam kita makan dekat restoran-restoran yang have-have. Tapi restoran dia macam open je, macam tak tak ada aircon. Makanan dia pun biasa-biasa, air dia pun biasa je, macam air kopi dia. Aku tak kisah kalau restoran dia biasa, tapi kalau makanan yang diserahkan tu kena dengan harga yang yang dia tawarkan tu, yang tu aku tak kisah kan. Susahlah pula aku cakap KL hari ni kan. Macam kedai ni not bad lah, sebab suasana kedai dia pun okay. So aku rasa macam makanan dia pun not bad lah, so kenalah dengan harga dia. So alright, so aku nak minum dulu lah. Aku nak minum dulu macam mana rasa dia. Yang ni aku beli tadi harga dia RM12 untuk ais. Sekejap lagi, satu kedai lagi aku nak pergi beli dekat yang berdekatan dengan rumah kita. Ada rumah kita pula, rumah wife aku lah, dekat taman, dekat rawang juga. Daripada dulu sampai sekarang aku tak dapat bezakan kalau caramel macchiato ataupun dengan caramel latte ni, sebab rasa dia macam lebih kurang je. Tapi bagi aku, aku rasa caramel macchiato dia lagi sedap lah, dia lagi rasa soft dia punya rasa lah. Itu bagi aku lah. Macam caramel latte ni dia rasa macam lebih tu, rasa lagi lebih keras lah, lebih kau dia punya kopi dia tu. Aku pun tak tahu apa maksud macchiato tu. Mungkin lah aku akan buat video khas, aku akan research dulu, kemudian aku akan explain kat korang apa perbezaan latte, apa tu macchiato. So aku akan research dan aku cari lah satu-satu makna tu kan. Okay, okay, so jom aku nak ke next destination. Coklat satu, coklat merah ya. Ha? Saya nak apa? Biasa. Oh, special lah, special. Hmm. Satu je. Okey, terima kasih. Ya ya. Dia. Oh, dia. Ya. Ya, kita lepak dekat Tasik Rawang ni. So tadi sempat beli sempat beli churros, churros dah nak habis lah. Tengok tu. Sempat beli churros. Kemudian dekat kedai kopi barista tu aku beli air coklat special. Dia nama dia jadi coklat barista. Ya, strawberry. Ya, strawberry. Okay, strawberry blended. Ni daripada kedai, nama dia kedai Bangkok, Bangkok Green Tea. Bangkok Green Tea. Eh, aku nak try dia punya air coklat dia. Dia punya special dia, dia bubuh Oreo. Ya, settle kita ronda-ronda. Settle kita ronda-ronda di sekitar Rawang. Tadi sempatlah beli churros, kemudian dekat kedai kopi barista tu dengan Bangkok, Bangkok apa yang? Bangkok Green Tea. So cukuplah video aku untuk kali ni. Tunggu di next next activity lah dekat sekitar Rawang ni. Okay, stay tune, video akan datang.